cari idea untuk melakukan sesuatu. Syafiq Ibrahim, Cabrera ketika ini mempunyai ruang melakukan rebatan dan gol yang kedua untuk pasukan Johor Darul Tasnim. Dan ini adalah jaringan yang begitu menggembirakan penyokong setia pasukan Johor Darul Tasnim yang berada di sekitar stadium. Dan jika kita lihat ulang tayang ini, bagaimana cara bermain yang begitu baik ditunjukkan. Pergerakan daripada Cabrera kemudian diserahkan kepada Syafiq Ibrahim. Syafiq Ibrahim menyerahkan kembali untuk jaringan yang begitu menarik. Jaringan rembatan yang begitu kencang, boleh dikatakan juga bertaraf antarabangsa tercipta di Stadium Lakin pada malam. Gerakan ini tidak offside, ruang yang dapat dikuasai oleh Mahali Jazuli. Satu pelecehan di sana, cutback untuk Cabrera, rembatan Cabrera, 2-0. Menit ke-80. Dalam beberapa situasi atau gerakan yang dipulihkan pada saya dipulihkan oleh Syafiq Rahim dengan hantaran yang baik kepada Mahali Jazuli. Dan apabila situasi lawan satu, skill yang ditunjukkan cukup baik oleh Mahali. Dan saya rasa peluang sebegini memang disempurnakan oleh Gonzalo Cabrera untuk JDT 2 Felda kosong. Nampak seperti tergelincir seketika tetapi dapat mengawal bola di sebelah kiri, kekuatan yang sememangnya dimiliki oleh Gonzalo Cabrera. Lempatan yang cukup tepat, sudah memadai kekenyataan.